TikTok makin ganteng deh. Waduh, terima kasih teman-teman. Moni dua lagi di mana? Lagi di mana aduh? Yoi, gue botakin sekarang. Karena gue capek, rambut gue gondrong-gondrong terus. Jadi gue pengen botak kali ini. Kamu gue jelek banget, jadi kan mau pindah aja deh. Mirip Kohakun, kata Ferry. Iya, emang. Udah bisa kungfu dia. Gue udah bisa kungfu sekarang, jadi gue... Apa kabar, Saf? Udah mau kungfu, udah bisa berkungfu, kungfu mania. Kenapa botak? Karena gue capek. Gue dulu punya poni, ponian. Terus, begitu gue pakai poni, gue ngerasa... Poni gue ganggu aja gitu, gue jadi ngapa-ngapain susah. Jadi gue pengen, gue botak aja deh. Gitu bro. Tadi dia gultik ya? Ih, kok lo tau? Jangan ngeliat. Andra Mulyasih, iya gue tadi digultik. Barusan abis kelar dari gultik. Terus sekarang lagi di Little Tokyo di Blok M. Itu Buset. Kayak tentara, iya. Tentara Jepang lagi. Trias. Lagi ada Mbong. Hai. Lagi ada Trias. Hai. Lagi ada Ben terus semuanya. Hai, say hi, bro. Apa? Halo. Fablesa itu sih ini enggak sih si Mikael sama tadi? Fablesa Music. Iya, perbuatan lu udah gue balas. Iya, Bang. Gua baru lihat lu. Botak juga Bang Jimmy, sama kayak gue. Mana Bang Jimmy? Bang Jimmy udah botak juga sekarang. Keren Bang Jimmy, keren. Keren. Ntar gue nyusul. Tanya Koko Cici dulu. Main botak-botak. Yang mana yang gue botakin? Emang rambut mana lagi yang mau lu botakin? Rambut kan? Rambut yang paling bawah. Pakai ada jalan tikus botak ya? Yoi. Nah ini harga keren-keren. Positif. Kayak Buzz Lightyear ya. Kayak dia bilang kayak Jazz No Limit. Siapa tuh Jazz No Limit? Yang main gamers Mobile Legends beli Ferrari. Wuh. Kayak gue ketut luaran udah. Enggaknya. Kampret mirip parah. Ya tuh pada mau mie ya. Kalau mau mie besok bisa datang ke Koakun ya. Udah gitu. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Gue tahu dari kalian mungkin ada yang ngerasa ih kok botak, ya nggak apa-apa, karena gue emang pengen botak. So yeah, I'll see you later guys, bye bye.